PT Sengdam Jaya Abadi resmi menerima fasilitas kawasan berikat dari Bea Cukai pada Senin 24 Juni 2019. Fasilitas KB tersebut merupakan yang pertama diberikan kepada perusahaan di Rembang, Jawa Tengah. Perizinan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya merupakan komitmen Bea Cukai untuk mendorong investasi terutama yang berorientasi ekspor. Apa dampak ekonomi yang dirasakan oleh PT Sengdam setelah mendapatkan fasilitas kawasan berikat ini? Ya, kawasan berikat ini terimanya itu kita itu tambah itu apa lancar jalan produksi sama tambah karyawan investasi banyak. Selama proses pelayanan dari kami, apakah ada kendala pelayanan untuk mendapatkan fasilitas ini? Ya. Apakah ada kendala? Ada masalah. Sayangnya itu di Indonesia aja begini sudah maju baru tahu. Terlalu cepat, terlalu bagus. Selama proses pelayanan ini, apakah hasilnya dari PT Sengdam? No. Demagiu, Jaya, PT Sengdam, sukses! Dari Semarang, Humas BC Jateng DIY mengabarkan.